Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berita gembira ya. Karena bantuan tambahan sebesar 1,2 juta rupiah untuk nasabah PNM Mekar sudah dicairkan. Namun sebelum ke pembahasannya, rekan-rekan semua, sebagai rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian semuanya penonton setia Asyahra Studio Channel, kali ini kami akan memberikan giveaway spesial ya dalam rangka 100.000 subscriber ya. Jadi kami akan berbagi hadiah ya, yang total hadiahnya adalah jutaan rupiah. Kami mengundang teman-teman semuanya untuk ikut giveaway ini ya, siapa tahu kalian adalah salah satu yang beruntung. Namun ada cara dan syaratnya teman-teman, supaya jika kalian nanti menang, gampang kita hubungi ya. Kalian silakan ya tonton video khusus untuk giveaway spesial 100.000 subscriber ya. Yang link videonya sudah ada di deskripsi video ini teman-teman. Atau kalian langsung saja klik nama channel ini, kemudian kalian nanti cari ya untuk video khusus giveaway spesial 100.000 subscriber Asyahra Studio Channel. Baik rekan-rekan sosial semuanya, kita kembali ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu alhamdulillah bantuan tambahan sebesar 1,2 juta rupiah untuk nasabah PNM Mekar yang sudah dicairkan secara bertahap tentunya teman-teman semuanya ya. Jadi rekan-rekan sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa BLT UMKM atau yang sering disebut dengan BPUM UMKM telah resmi dibuka kembali ya, atau disalurkan kembali di tahap ketiga di tahun 2021 ini. BLT UMKM ini ditujukan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM ya, dan juga para nasabah PNM Mekar Bank BNI. Seperti yang pernah saya beritahukan kepada teman-teman nasabah PNM Mekar ya di video-video saya sebelumnya, supaya menyimpan buku tabungan dan juga ATM PNM Mekar, karena akan ada lagi bantuan yang akan diterima di tahun 2021. Dan alhamdulillah sudah terbukti ya, bantuan tambahan sebesar 1,2 juta rupiah sudah bisa dicairkan oleh nasabah PNM Mekar. Jadi mulai dari kemarin sudah banyak sekali teman-teman nasabah PNM Mekar yang sudah mencairkan dana bantuan tambahan senilai 1,2 juta rupiah ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengecek atau cara mencairkan bantuan tambahan senilai 1,2 juta ini. Jadi rekan-rekan sosial semuanya, cara mencairkan dan juga mengecek untuk BPUM UMKM 1,2 juta rupiah berbeda dengan cara mengecek dan juga mencairkan BPUM UMKM yang lewat BRI. Jadi yang lewat bank BRI, kita harus mengurus ya ke bank BRI terdekat untuk membuka blokiran dana tersebut supaya nantinya bisa dicairkan. Namun berbeda dengan BPUM yang lewat bank BNI ya, kita bisa langsung mencairkan lewat ATM atau lewat BRI Link. Jadi sekali lagi, kita tidak usah mengurus ke bank BNI-nya, karena kita tidak usah untuk mutasi rekening atau print out buku tabungan. Terus bagaimana nasibnya untuk teman-teman yang sudah cek ya untuk ATM-nya, namun sampai sekarang saldonya masih zong, alias 1,2 juta rupiah itu belum turun. Jadi teman-teman semuanya tidak usah takut, tidak usah khawatir ya, karena untuk penyaluran daripada bantuan tambahan sebesar 1,2 juta rupiah ini dilaksanakan secara bertahap ya. Dan saya sarankan supaya kalian mengecek secara berkala. Sedangkan buat kalian yang sampai saat ini belum mengecek, silahkan dicek ya, tidak usah menunggu instruksi dari PNM Mekarnya. Karena bantuan ini resmi dari pemerintah, bukan dari PNM Mekar. Baik rekan-rekan sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan tanda loncengnya. Selamat
Sukarno mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari kami secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.